Akan diadakan giveaway jika video ini tembus 1000 like dan 1000 komentar. Pemenang akan diumumkan di video berikutnya. Untuk syarat join giveaway, pertama, wajib like video ini. Dua, wajib subscribe channel ini. Tiga, share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian. Empat, tulis pendapat positif tentang channel Aldini TV. Dan yang terakhir, tulis nomor HP atau WhatsApp kalian di kolom komentar. Pemenang akan diundi secara random ya. Ya, buat kalian yang baru datang ke channel Aldini TV, kalian pasti tahu channel ini. Nah, di mana channel ini alhamdulillah kedepannya atau selanjutnya akan selalu mengshare terkait review aplikasi. Terutama di sini sudah banyak sekali admin share guys ya. Terkait pinjaman online langsung cair. Bisa kita lihat di sini banyak sekali sudah kita share. Dan jika kalian mencarinya, kalian cari dapat Aldini TV, klik saja di YouTube-nya. Oke, untuk di sini banyak sekali sudah saya share guys ya. Dan juga untuk aplikasinya, bagaimana cara mendownloadnya, tentunya gampang sekali. Sebagai contoh, di sini kita mengklik salah satu video guys ya. Nah, jadi di sini nggak usah ribet lagi guys ya. Di mana sudah ada di link deskripsi, jadi kita hanya unduh saja guys ya. Oke, kita skip dulu iklannya. Kita tahu ntar aja. Kita langsung saja kita klik link deskripsinya guys ya. Nah, di sini terdapat link aplikasinya. Jadi gampang sekali ke cara downloadnya. Saja kita klik linknya dan menuju salah satu link. Nah, di link ini kita sudah diberi banyak link aplikasi atau aplikasi-aplikasi pinjol lengkap lainnya guys ya. Jadi kalian dapat unduh saja di website ini. Nama websitenya jos.techno.blogspot.com guys ya. Nah, jadi lengkap sekali di sini. Nah, sini terdapat dompet virus, pinjaman meteor, gudang uang, GoKredit, rupiah cepat, APK dan yang lainnya. Nah, ini banyak sekali. Jadi jika salah satu video yang sudah admin share di YouTube dan apakah aplikasinya, nah kalian dapat cari saja di sini guys ya. Dan unduhnya di sini. Terus bagaimana cara downloadnya? Maksudnya sebagai contoh kita klik salah satu artikelnya. Kita klik, lalu kita akan memasuki halamannya. Halamannya ntar ada download, kita ikuti saja ya guys ya. Kita tunggu. Nah, di sini detail deskripsi. Nama dompet virus APK, cara download, tekan tombol download di bawah websitenya dan channel YouTube-nya ada tenor pinjaman terdapat ilegal atau tidak. Terdapat juga di sini ya. DC datang ke rumah tidak. Selanjutnya bagaimana caranya? Langsung aja kita klik download di sini guys ya. Kita tunggu. Nah, maka otomatis kita akan dialihkan di save link. Nah, ini save link ya guys namanya ya. Jika sudah kita turunkan ke bawah guys ya. Nah, ini namanya save link agar link kita aman atau tidak akan menjadi spam nantinya guys ya. Kita tunggu saja. Terus bagaimana kita mengklik yang mana atau menonton yang mana? Maka kita tunggu saja guys ya. Tunggu linknya sampai selesai. Jangan di skip, pokoknya ditunggu aja. Nah, ntar akan nongol di halaman ini guys ya. Nah, link will appear in berapa sekon? Nah, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Nama bener guys ya. Iya. Oke, sudah selesai. Di sini terdapat visit link. Langsung aja kita klik visit link ya guys ya. Ya, tunggu. Sedang meminimalisir. Nah, jadi sudah langsung di sini aplikasinya. Kita lihat dompet virus APK. Nah, apakah menolot langsung? Kita lihat hasilnya. Dan isinya terdapat langsung download tinggi guys ya. Nah, langsung ke download guys ya, langsung filenya ke download dan taruh di file di mana. Nah, jadi sangat gampang sekali guys ya cara downloadnya. Dan nah, jadi mungkin cukup sekian untuk bagaimana channel ini dan cara downloadnya. Tentu gampang sekali, kalian tidak usah ribet.
kalian hanya klik di link di deskripsi dan cari aplikasi tersebut guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Aldina TV, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian seperti biasa, semoga saja diberikan kesehatan selalu guys ya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, di video kali ini kita comeback lagi guys ya. Kita bakalan sharing seputar pinjol lagi. Di mana kita bakalan share seputar pinjol. Kali ini aplikasinya lumayan guys ya. Aplikasinya masih terbilang ilegal. Kalian jumpa Gilbe saja. Aplikasi kali ini limitnya pun beragam. Dari 1 juta sampai 3 juta guys ya. Kalian dapat mencoba. Semoga saja di ACC guys ya. Ya, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup kalian. Oke, intinya seperti itu. Oke, bagaimana kalian sudah penasaran untuk tutorial review aplikasinya? Seperti biasa, sebelum lanjut videonya, pastikan kalian sudah subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar saya semangat terus untuk sharing seputar pinjol guys ya. Oke, bagaimana tutorialnya? Langsung saja cekidot. Oke guys ya, aplikasinya bernama Rezeki Rakyat. Anda sudah menyelesaikan pengecekan pinjaman maksimal Rp 3 juta rupiah mulai pinjaman. Status pinjaman Anda, status Anda belum mengajukan pinjaman. Untuk aplikasinya seperti biasa, akan dapat unduh saja di link deskripsi ataupun kalian dapat mencari Google atau di Play Store dengan ketikan Rezeki Rakyat APK. Aplikasi ini memiliki icon yang khusus berwarna oranye dan juga putih guys ya. Oke, jika sudah semua pastikan sudah dibaca dan yang lainnya, langsung saja kita klik mulai pinjaman. Sudah semua, kita otomatis dalihkan di informasi pribadi dan informasi dasar, informasi tanggal, informasi yang lainnya. Oke, jika sudah, kita harus mengisi nama KTP, nomor KTP atau NIK, jenis pengguna, tingkat pendidikan, penggunaan dana pinjaman. Isi dengan benar sesuai kita. Jika sudah, kita selanjutnya dan next. Setelah kita harus mengisi pelajar, tingkat pendidikan, penggunaan dana pinjaman, penghasilan bulanan, agama dan yang lainnya guys ya. Serta kita pun harus memfoto sertifikasi foto, yang dimana foto KTP halaman depan juga foto KTP memegang KTP. Seperti biasa, kita fotonya pastikan tidak blur atau harus jelas, baik dari foto KTP dengan memiliki background putih dan juga untuk foto memegang KTP atau selfie-nya guys ya. Oke, jika sudah kita next dan selanjutnya. Selanjutnya kita mengisi data lainnya seperti nama KTP, jenis pengguna, pelajar S1 atau yang lainnya ya. Oke, pengisian seperti ini tentu gampang sekali. Oke, jika sudah semua, pastikan kalian melakukan pengajuannya langsung. Sudah 3 tahap ini formulirnya guys ya. Jika sudah semua, pastikan juga bagaimana pengaksesannya ya. Ada jam-jam kerja guys ya, dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore anda guys ya. Di jam-jam itu di mana pihak aplikasi bekerja untuk mengaksesnya, dan kita pun semoga saja ditinjau oleh aplikasi ini guys ya, dan semoga di ACC. Oke guys ya, mungkin cukup sekian dulu tutorial review aplikasi terkait pinjol. Semoga kalian di ACC oleh aplikasi ini agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kalian dengan cara meminjam uang secara online guys ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.